Sidang vonis kasus pembobolan rekening BCA senilai 320 juta digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin 6 Februari 2023. Ketua Majelis Hakim Mar Perpandiangan memvonis tukang beca eksekutor pembobol rekening BCA bernama Setu dengan 10 bulan penjara. Setu terbukti melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP tentang pencurian. Setelah pembacaan vonis tersebut, hakim bertanya kepada Setu mengenai respon terhadap vonisnya tersebut. Setu mengaku tidak masalah dengan vonis yang dijatuhkan kepadanya. Hal yang memberatkan untuk Setu dalam persidangan adalah perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan korban. Hal yang meringankan di persidangan yakni terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung, jujur dan sudah berusia lanjut. Vonis yang dijatuhkan hakim kepada Setu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 1 tahun penjara.